apa? Hana akan susun dalam ni. Ni dah lama sebenarnya Hana nak beli. Dan akhirnya Hana beli juga. Okey, kalau apa nak tahu. Yang ni, Hana beli dekat IKEA tak? Kat IKEA. So, sebenarnya dia ni kosong tak? Dia warna kayu tu. So, kalau Hana pergi IKEA, macam petang dia ada dua jenis. Yang besar sikit pada yang macam ni pada yang ni. Harga dia RM90. So, Hana DIY dia. Hana buat wallpaper tau. So, wallpaper ni memang khas untuk macam untuk kat dapur. Dinding dapur. Sebab dia waterproof. Okey? So, yang ni pun waterproof punya. Nampak? Yang ni yang lebih Hana punya peti air. So, Hana letak sini. Sebab dia jenis waterproof. So, kalau air kau tertumpah macam ni, kita boleh lap je lah. Letak kembang. Okey? Sebab dia kayu kan? So, satu box ni RM90. Hampa boleh pergi beli dekat IKEA. Okey? Ni Hana dah. Kau boleh tengok. Okey? Hana dah ni dah. DIY dia dah. Dah tukarkan colour dia dah. So, baru berikut tema Hana kan? So, jom Hana nak susun trik. Apa? Ni dia. Okey, so yang ni tempat Hana beli. Hana beli pula dah. Okey, ni tempat Hana letak payuk nasi dengan letak ayak ni. Yang ni kalau apa nak tahu, apa boleh tengok video dekat bawah. Hana ada share link dekat bawah juga. Okey, kalau apa nak beli tempat letak air ni, okey? Dapat letak air, dapat letak masak air ni. Letak air, letak ayak. Ha, susah sangat eh. Okey, so kita pergi ke bawah balik. Kita ni. Okey, sat eh. Okey, kita yang ni. Okey, apa jom. Dia besar juga tak apa boleh tengok. Ha. Okey, so Hana nak letak kat dalam ni lah. Okey. Okey, yang mana ni yang tak banyak ni Hana letak satu pack je lah. Okey. Ha, yang banyak tu Hana letak situ. Okey. Indo cafe ni banyak.